Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru, yakni di mana Kemenpan RB baru saja mengeluarkan peraturan terbaru, yakni Kemenpan RB untuk jabatan-jabatan P3K di tahun 2022. Dan ini merupakan edaran revisi Bapak Ibu dari edaran sebelumnya. Untuk lebih jelasnya terkait daftar jabatan P3K tahun 2022, silakan simak video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, baru saja kita mendapatkan informasi keputusan terbaru ya. Keputusan Menpan RB nomor 76 tahun 2022. Nah, ini tentang, kita lihat di bawah, tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, informasi tentang Kemenpan nomor 1197 ini adalah yang lama. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah keputusan yang lama. Jadi ini bukan Permenpan tapi Kemenpan, Kemenpan. Yakni keputusan Menpan. Nah, ini jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam keputusan yang lama ini, kita lihat Bapak Ibu, jabatan fungsional yang dapat dilamar oleh rekan-rekan semua dalam hal kelengkapan pendaftaran P3K, ini guru dan non-guru semuanya tentu saja, ini adalah sebagai berikut ya, ada 1 sampai berapa? 1 sampai 185. Nah, ini yang tahun 2021. Kemudian dengan edaran terbaru kita lihat di sini di Permenpan Kemenpan RB 76 tahun 2022 ini, kita lihat jabatan fungsional yang dapat dilamar oleh rekan-rekan semua adalah, kita cek ke bawah. Nah, ini mengubah ya, mengubah lampiran keputusan adalah, kita lihat tadi berapa? 185. Sepertinya di sini lebih sedikit ya, Bapak Ibu. Kita lihat terus sampai ke bawah. 185 menjadi 100. Oh, lebih banyak ya. 187. Jadi ada 2. Nah, ini 185. Sedangkan yang terbaru adalah 187. Nah, apa saja yang dapat Bapak Ibu cek di sini ya, khususnya untuk guru dan non-guru lainnya, kita lihat dari atas. Nah, dari 187 ini, kita coba lihat Bapak Ibu, jabatan fungsional untuk guru dan non-guru yang populer adalah kesehatan, kemudian guru itu sendiri, kemudian yang tendik. Tendik juga harusnya ada di sini Bapak Ibu, kita lihat pelan-pelan di sini, mana bagian yang masuk pada tendik untuk ke persekolahan. Kita scroll pelan-pelan ya. Kita lihat satu persatu. Apoteker untuk kesehatan ya. Terus ke bawah. Arsiparis, asesor manajemen mutu, apoteker juga asisten, inspektur bandar udara, inspektur konselor adiksi, pelatih olahraga, pembimbing kemasyarakatan, penata anestesi, kadastral, macam-macam jabatan fungsional yang kita tidak paham. Bidan, dokter, dokter gigi, dokter pendidikan hewan karantina, dosen ya, ini ya dosen, kemudian guru ya, di sini Bapak Ibu ada guru nomor 51. Kemudian terus kita lihat pelan-pelan, ini memastikan Bapak Ibu masuk di mana. Instruktur, konselor adiksi, nah, ini jabatan-jabatan yang kita tidak pernah dengar pun ada di sini. Terus nutrisionis, okupasi terapis, ini untuk banyak di kesehatan ya. Nah, ini untuk pendidikan dan kebudayaan, pamong belajar, pamong budaya, pelatih olahraga, pemadam kebakaran. Terus ke bawah, satu persatu kita lihat, merek paten, kehakiman, laboratorium matematika, penata ruang, peneliti, pengamat, penata tera, pengamat tera.
operasi, pengawas mutu, pengawas-pengawas nih. Kemudian pengolahan kesehatan hewan, ikan, pengembang kurikulum, teknologi nuklir, dampak ekosistem, hama, orgasme, sebagai masyarakat, penghulu, wah penghulu juga masuk ya, penguji kendaraan bermotor, montir, pentasih mushaf Al-Quran, kita lihat, penyuluh agama, kehutanan, narkoba, perikanan, perawat medis, rekam medis sebagai asah. Ini nampaknya mana nih peralatan komputer ya. Kemudian ini peralatan-peralatan pustakawan. Ini pustakawan berarti harusnya masuk ya, tendik penjaga pustaka. Terus ke bawah teknisi penerbangan, terapis ya. Ya, tidak ada jabatan yang banyak untuk tenaga TU ya, ataupun tendik rekan-rekan semua. Nah, ini diantara edaran terbaru keputusan Menpan RB terkait jabatan fungsional yang dapat dilamar pada P3K, khususnya yang terbaru merevisi Kemenpan yang tahun 2021 nomor 1197. Sebagai informasi ini menjadi pencerahan bagi kita semua, silakan nanti file ini dapat rekan-rekan download di kolom deskripsi atau langsung ke JDIH Kemenpan RB Pan RB Republik Indonesia. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.